Berhasil kali ini Polres Panjen menerikan poin 1-0. Mencoba kali Alvin Daniel melakukan shot dari belakang. Kita lihat siapa yang dituju, mengambil ancang-ancang dan sesuatu yang dilakukan Alvin. Angkat tinggi bola, dicantolkan, masih dapat dibendung kembali. Tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh saudara. Mampu memperkecoh dari pertahanan Polres Panjen sehingga menjadikan poin 1-1. Kembali kali saudara, lakukan jump Alvan, sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana, mencoba kali ini masih dapat dijangkau kembali. Kali ini saudara mencoba lakukan shot di sana. Kita lihat angkat tinggi bola, mencoba kali ini Dewa mencoba lakukan shot dari belakang, sudah dilakukan angkat tinggi bola kali ini mencoba. Saudara-saudara kali ini mencoba, kali ini smash yang dilakukan oleh Faisal berhasil menembus pertahanan sehingga kembali menambah poin untuk Mahkota Presisi 2-0. Kembali kali ini mencoba lakukan shot di sana, angkat tinggi bola di sana mencoba. Kato masih dapat dijangkau kembali perspek di sana. Kato dengan sempurna kali masih dapat selamatkan bola. Ada penyelamatan kali mencoba Kato di sana. Tidak berhasil kali ini saudara. Diperoleh Mahkota Presisi 3-2, mengambil alih kedudukan sementara di set yang keempat. Kembali kali ini Irfan lakukan shot di sana, angkat tinggi bola di sana tepat. Berhasil Bangsa Selatan menembus blocker daripada pertahanan Mahkota Presisi. Hati-hati masih 3-1. Kali ini mencoba lakukan shot Cato di sana, angkat tinggi bola di sana mencoba Faisal dari belakang. Keras saja saudara, smash yang dilakukan oleh Mahkota Presisi hingga kembali memperunggul kedudukan 4-3, kedudukan sementara. Lakukan shot di sana, sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana mencoba kali ini. Poin kali ini imbang kedudukan 4-1. Kali ini Diki mencoba lakukan shot di sana, angkat tinggi bola mencoba Faisal. 5-4 saudara. Kembali kali ini Faisal saudara mencoba lakukan shot di sana. Kita lihat siapa yang dituju. Lakukan shot Faisal, ada penyelamatan bola di sana mencoba. Kembali kali ini Haslomo menyamakan kedudukan 5-1. Bintang Saputra kali ini mencoba lakukan shot di sana, kita lihat jangkauan dari belakang. Lancar masih dapat dijangkau. Smash yang dilakukan oleh Alvan begitu spektakuler saudara. Hingga kembali memperunggul kali ini Mahkota Presisi 6-5. Kembali lakukan shot di sana, lakukan shot Mahkota, keluar saja saudara. Kembali keuntungan diperoleh oleh anak-anak Polres Panjen sehingga menjadikan kedudukan sementara kali ini 6-1. Mencoba kali ini Haswaro lakukan shot di sana, sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana mencoba kali ini. Mampu diselamatkan kembali, terjadi penerima. Hasil kali ini saudara, kali ini mencoba lakukan shot dari belakang nomor punggung 6 kali ini saudara. Saudara Fajar, kita lihat siapa yang dituju di sana. Sudah dilakukan, kurang sempurna kali penyelamatan bola, dorong saja pelan ke belakang, angkat tinggi bola mencoba kali penyelamatan bola, masih dapat dijangkau kembali, angkat tinggi bola di belakang kali ini.
hasil paling sesuara Bintang Saputra menyatakan kedudukan 7-7. Kali ini Alvin Daniel, pemain yang sengaja didatangkan dari Kota Sidoarjo, kali ini mencoba lakukan dance dari belakang. Sisi 8-7 membalikkan kedudukan dari saudara. Kali ini Polres Panjen, kali ini unggul 1 poin. Alvin Daniel kembali dari Kota Probolinggo. Sudah dilakukan, ada Dewa, ada Tiber Sembilan berhasil sampai terlalu sayang sesuai bola begitu kencang sehingga tidak mampu diangkat. Kembali memperoleh poin kepada Spanyol 10-8. Dua pemimpin kali ini mencoba Dewa lakukan shot di sana. Sudah dilakukan dengan tinggi bola di sana. Perspek kali ini mencoba kepada Alvin Daniel, masih dapat dijangkau kembali saudara yang tadi bola berjalan. Sayang sekali terjadi dua kali sentuhan kali dari Irfan. Mereka mencoba kali bola sepanjang yang terkenal bulannya 11-8. Kali ini Dewa mencoba lakukan shot di sana, kita lihat siapa yang dituju. Dewa lakukan shot saja. Masih dapat diselamatkan. Sempurna. Kali ini kembali pergantian pemain nomor punggung 13 keluar digantikan nomor punggung 1 Krishna. Kali ini Irfan saudara mencoba lakukan shot di sana. Kita lihat siapa yang dituju. Irfan sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana mencoba. Membobol pertahanan dari Kota Probolinggo.
oleh poin 14-11. Tiga angka kembali memimpin. Lakukan sempat bintang Saputra. Dorong sekali ke belakang. Masih penyelamatan pada di sana. Lulus sekali. Selesang gelap oleh Fajar. Jaika menentap keras di pertahanan Polres Panjen. Kembali Krishna. Kaldeo tagatik bola. Siapa yang jadi di sana? Krishna. Kali ini mencoba lakukan sop. Kita lihat siapa yang dituju di sana, sudah dilakukan, ada penyelamatan bola dengan baik kali ini. Dewa berhasil kali ini, saudara. Dewa menghantam bola yang disusun oleh Mahkota Presisi. Kembali kali mencoba melakukan shot dari belakang. Hasmoro kali ini, Hasmoro mencoba lakukan shot di sana, sudah dilakukan, ada penyelamatan bola dengan baik kali ini. Kali ini Fajar kembali melakukan pressing bola dengan baik sehingga mampu menancap di belakang pertahanan Polres Panjen. 13-15. Kembali kali melakukan shot mencoba dari belakang. Fajar sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Pelancarnya kali lanjut saja ke belakang, saudara. Pelan tapi pasti sehingga kembali masuk di bibir lapangan. 14-15. Kita lihat siapa yang dituju. Sudah dilakukan, ada tinggi bola kembalikan di Polres Panjen. Kembali berhasil kami Polres Panjen mengecoh pergerakan daripada anak-anak Mahkota Presisi. Kembali kali ini pemain Danten satu dari Sidoarjo mencoba lakukan shot di sana. Kita lihat Danten dilakukan ke-16. Kembali saudara, kali ini mencoba Alvan mencoba lakukan shot di sana. Kita lihat siapa yang dituju. Sudah dilakukan Alvan, ada libero menyelamatkan bola kembali. Bita masuk kembali, selamatkan kembali saudara. Angkat tinggi bola, Tato berhasil kali saudara. Tato lakukan smash begitu kencang tadi, tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh anak-anak Mahkota Presisi. 15. Kembali kali ini Dewa. Dewa pesulap merah kali ini mencoba lakukan shot di sana. Sudah dilakukan Dewa. Telan saja dilakukan. Berhasil saudara Faisal mengecoh blocker daripada anak-anak Polres Panjen sehingga menjadikan poin sementara 16-17. Mencoba lakukan shot di sana Irfan. Lakukan shot, sudah dilakukan kembali. Ada penyelamatan bola kembali kali penyebab kita. Keluar saja saudara. Smash yang dilakukan oleh Bintang Saputra. Sehingga kembali Mahkota Presisi menyamakan kedudukan 17-17. Mencoba kali saudara lakukan shot di sana. Kita lihat siapa yang dituju. Sudah dilakukan Irfan, angka tinggi bola di sana. Rival kembali dorong saja pelan saudara. Menentukan kali ini kembali keberuntungan diperoleh Mahkota Presisi. 18-17. Kembalikan kedudukan Mahkota sehingga timur diminta oleh Polres Panjen. Ada pelan saja masih dapat penyelamatan bola. Keras sekali saudara Faisal melakukan bola kuncalan tadi sehingga tidak mampu diselamatkan dengan baik. 29-19. Kali ini mencoba Mahkota Presisi lakukan shot melalui tangan Faisal. Sudah dilakukan pelan saja dari Bintang Saputra di sana mencoba. Bintang masih dapat dijangkau bola dengan sempurna kali mencoba. Keras saja saudara. Siapa yang dituju Faisal? Sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana mencoba. Berhasil kali ini Krishna saudara sekat tim up diminta oleh Polres. Kedudukan sementara 22-19. Lampu kuning
Sering menyala kali ini untuk Polres Panjen. Hati-hati, ada tinggi bola kembali. Hitam! Sudah dilakukan tangkap tinggi bola di sana pencemo persebaya kali ini betul. Tolong. Saudara pasti dapat diselamatkan kembali. Kembali melalui tangan Faisal. Coba lakukan sem di sana. Kita lihat siapa yang